Innalladzina yatluuna kitaballahi wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluuna kitaballahi, sesungguhnya sungguh-sungguh orang yang membaca kitabnya Allah, wa aqamu sholat dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian rezekinya yang dia terima, sirron secara sir, apa sirron, secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, wa'ala niatan secara terang-terangan, yarjuna tijaratan dan mengharap tijarah, apa tijarah, tijarah, oh, ber dagang. Kalau tijar, kalau perdagangan dapatnya ujroh, apa ujroh? Tijaratan lan tabur, tidak akan rugi. Kalau berdagang sama Allah tuh enggak akan rugi. Malah untung. Kok bisa? Iya, bisa. Satu, di sini ada tiga. Satu tentang yatluna kitaballah. Yang pertama membaca kitabnya Allah. Untung, apa kok untung? Kenapa kok untung membaca kitabnya Allah? Kalau dalam dagang beli satu. Kalau di sini umumnya kalau kita beli satu dapat 10, untung. Kalau kita berdagang sama Allah itu untung minim itu. Man qara'a min kitabillah, gimana? Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah. Al hasanah tu di asri amtaliha, siapa-siapa orang yang membaca apa? Satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan, mendapatkan kebaikan. Wal hasanah tu, dan kebaikan itu di asri amtaliha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau sampean baca satu huruf mangkor harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitabnya Allah Al-Qur'an,
walahu bihi hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Al-hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan itu ditambahkan atau diibaratkan menjadi 10 kebaikan oleh Allah. Untung sudah. Sampai beli satu dapat 10. La aqulu alif lam min harfun. Tidak engkau membaca alif lam min itu satu huruf. Walakin melainkan alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi alif lam min itu bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Kalau satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan dari Allah, berarti sampai baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Makanya istiqomah baca Quran walaupun satu makro ya, satu ayat, terlalu cepat kecuali sakit perut ya. Perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim terus lain. Wa aqimus shalah, dan salat. Kalau ingin salatnya sampean dilipat gandakan menjadi 27 kebaikan sama Allah, harus apa? Salatnya sampean tuh. Kalau ingin dilipat gandakan kebaikannya, harus sholat berjamaah. Ketimbang sholat sendirian belum tentu diterima, belum tentu khusyuk, mending ikut rombongan. Ada yang khusyuk satu, maka kebaikannya mendapatkan pahala khusyuk semua. Sholat berjamaah. Yang pertama baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalih. Jadi baca satu huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dalam satu hurufnya itu bi asri amsalih, maka akan dilipat gandakan sama Allah menjadi 10 kebaikan. Ingat. La aqulu alif lam min harfun, dan tidak membaca atau mengucapkan alif lam min itu satu huruf, walakin melainkan alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Jadi sampai baca alif lam mim itu walaupun hanya satu kalimat, kenyataannya tiga huruf. Berapa huruf ini dalam satu ayat ini? Banyak huruf. Satu ayat aja bisa ratusan, bisa puluhan, bisa ratusan huruf, dan setiap huruf dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Itu buat motivasi sampean, jangan sampai setiap hari sampean tidak membaca Al-Qur'an. Harus membaca Al-Qur'an, harus dimotivasi jiwanya, harus dimotivasi semangatnya, harus ditambah untuk membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu makro. Kebaikannya antara makhluk sama sang holik tidak sama. Kalau hitung-hitungannya kita ya 10 ya 10, 1 ya 1. Kalau satu HP dikasih 10 ya dapatnya 10 itu. Tapi kalau Allah yang bilang 10, 10-nya Allah itu enggak sama dengan 10-nya kita. Sedikitnya Allah itu tidak sama dengan
sedikitnya kita enggak sama. Terus yang kedua, wa aqimus shalah, dan mendirikan sholat. Kalau ingin dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya dalam sholat, harus sholat berjamaah. Khususnya bagi laki-laki itu hukumnya wajib, fardhu ain wajib. Kecuali ada uzur, karena perjalanan tidak bisa mampir naik kereta api, pas di dalam perjalanan ada masa sampean bilang stop pak, naik kereta api atau naik pesawat ketinggian 10.000 kaki udah masuk waktu duhur, pak turun pak, bisa. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang kalian terima. Rezeki yang dari Allah yang sampean terima itu sampean sebagian diinfakkan. Sebagian aja. Sebagian berapa, Pak? Sebagian aja. Kalau saya punya 1 juta, Pak. Ya, sebagian dari 1 juta. Ya berapa, Pak? 100 ribu. Sebagian 500.000 sebagian 900.000 sebagian, terserah kamu mau diinfakkan. Sebagian itu tergantung dari legowonya sampean. Sampean legowo 10.000 ya 10.000, 100.000 ya 100.000. Cuman jiwanya sampean tuh harus ditekankan, harus disemangati jiwanya sampean tuh. Tak kalah sampean menginfakkan sebagian rezekinya, sampean punya rezeki 1 juta, di dompetnya ada 1 juta, ada 100 ribuan 9, ada 50-an 1, ada 20-an 2, ada 10.000 1, pas ya, 1 juta. Sekala kotak amal lewat di depan sampean pas hari Jumat, sampean buka dompet, dilihat sama orang semuanya, waduh buka dompet, sampean lihat di situ ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. 10.000 nya merah apa ya? Merah jingga. Kalau sampean ngambil yang merah ngejrek 100.000, berarti uang 100.000 itu di hadapan jiwanya sampean itu kecil. Tapi kalau sampean ngambilnya 10.000, berarti jiwanya sampean itu lebih kecil, lebih kerdil dari uang 20.000. Gak bisa sampean datang sama Tuhan itu lek-lekan itu gak bisa. Allah juga bilang, manja'a hasanatun falahu amthaliha isru. Falahu amthaliha asyar. Siapa-siapa orang datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asu amsalih. Siapa-siapa orang datang membawa satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan sama Allah menjadi 10 kebaikan.
Sama dalam berinfak juga seperti itu. Itu minim ya. Itu dalil yang minim yang mengatakan, menegaskan bahwa satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat kebaikan yang semisal. Padahal banyak kalau di masalah infak itu dibalas sampai 700 kali kebaikan, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Terus masalah infak ini, wanfaku mimma razaqnahum sirron, boleh berinfak secara sembunyi-sembunyi, boleh. Tujuannya apa? Supaya kita tidak riak misalkan. Ada dari sudut pandang itu ada kebaikannya, ada kekurangannya juga, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Sirron, secara sir, secara sembunyi-sembunyi, kita berinfak secara sembunyi-sembunyi, itu melatih diri untuk tidak riya misalnya, tidak masalah. Wa'ala niyatan, juga berinfak secara terang-terangan, melatih diri supaya tidak apa? Kalau terang-terangan itu melatih diri untuk ya tidak riya ya. Kalau yang sir melatih diri untuk tidak ujub, kalau yang wa'ala niatan melatih diri untuk tidak riya. Tak apa-apa sampean ditampakkan sama sampean ngasih infak di masjid misalnya, ditulis Anggit, Bapak Anggit Winarko 1 juta, boleh? Boleh. Kok bisa? Ya Al-Qurannya bilang seperti itu. Gak takut dia, itu kan tergantung kamu manajemennya. Niatkan kalau kita berinfak secara terang-terangan, niatkan untuk menjadi siar, menjadi motivasi bagi yang lain, menjadi uswah, menjadi contoh bagi yang lain untuk juga semangat berinfak. Terus semangat untuk berinfak secara sir, secara sembunyi-sembunyi, juga melatih diri supaya tidak ujub, tidak sombong. Ditulis di pengumumannya masjid itu, hamba Allah berinfak 10 juta, tidak masalah. Tapi jarang ya di masjid-masjid yang tulisannya hamba Allah terus infaknya 10 juta itu sulit. Jarang, ada mungkin satu mungkin ya se-Indonesia. Hamba Allah 100 ribu, biasanya gitu. Tapi kalau yang ada namanya biasanya iya. Haji Suaibi 10 juta. Kalau disebut biasanya sudah merinding. Kalau secara sir, hamba Allah 10 juta. Mungkin di hati mungkin itu aku. Tak kasih lebih 500. 10.500.000. Ah, itu aku itu tanda, dikasih tanda. Ada 500-nya. Enggak mau apa. Terus aja sampai ngasih infak, ngasih sedekah, kasih tanda, enggak apa-apa. Ujub enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
terus tapi diobati. Berbangga diri atas sebuah amal yang sampean lakukan secara sembunyi-sembunyi itu muncul. Berdoa sama Allah untuk sifat-sifat penyakit hati berupa ujub dihilangkan. Tapi terus istiqomah sampean berinfak, terus akhirnya dengan niatan ikhlas akhirnya diikhlaskan juga sama Allah. Sama juga secara terang-terangan dilihat sama orang sampai sombong. Tiap Jumat 10 juta infaknya. Sombong. Bapak Haji Saiful. Pantes. Udah haji. Tak doa dan dapat pucu belum nikah ternyata ya. Yarjuna tijaratan, dengan mengharap tijaratan berdagang, bukan berdagang kalau sama Allah sebetulnya. Tapi sini ayatnya tentang tijarah, seandainya gitu. Perumpamaannya ini, kalau berdagang sama Allah itu lantaburo, tidak akan rugi. Liwafiyahum, bahkan disempurnakan sama Allah itu ujurahum, balasannya, ujrahnya, upahnya. Ujrah itu upah. Jadi kalau orang banyak upahnya, banyak uangnya, namanya tajir. Orang itu tajir ya. Biasanya di Arab-Arab gitu. Kalau yang kaya-kaya itu tajir, orang itu tajir. Itu banyak uang. Dompetnya tebel di belakang terus dikasih rantai ya. Kasih rantai terus diikatkan ke ikat pinggangnya itu. Terus jalannya mekekah gitu ya. Itu tajir. Tapi tak kala dibuka dompetnya, isi kartu kredit semua ya. Wa yazidahum, dan menambah Allah itu sudah menyempurnakan, menambah min fadlihi, dari kebaikannya. Innahu ghafurun syakur, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Syakur. Apa? Syukur itu apa? Terima kasih. Jadi Allah itu zat yang maha menerima syukur. Kalau sampai bersyukur sama Allah, lain syakartum la'azidannakum. Kalau sampai bersyukur sama Allah, maka akan ditambahkannya itu. Akan ditambah kebaikannya sama Allah. Enggak akan sampean itu dibangkrutkan sama Allah, enggak akan. Malah rezekinya disempurnakan. Harta kekayaannya disempurnakan, ditambah lagi. Makanya kalau sama Allah itu harus sungguh-sungguh, harus semangat ya.
ibadahnya harus semangat, ngajinya juga harus semangat, sholatnya harus semangat, terus berinfaknya juga harus semangat. Infak ini yang membelanjakan di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan musola sampai jemplung nulis 10.000, 5.000, itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan semisalnya. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Innahu Ghafurun Syakur. Apa syakurnya? Zat yang Maha menerima syukur. Jadi sekecil apapun amalnya sampai itu sama Allah dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa-siapa orang berbuat kebaikan sekecil atom pun, sekecil dzarrah pun, itu akan dibalas. Dan sebaliknya, siapa orang yang melakukan keburukan sekecil dzarrah pun, maka juga akan dibalas sama Allah. Tapi Allah itu innahu ghafurun syakur, maha pemaaf. Jadi kalau sampean punya salah, Allah itu memaafkan. Kalau sampean mengerjakan kebaikan, Allah itu maha membalas budi. Jadi sampean itu dilipat gandakan kebaikannya, dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma warzuqna tilawahu ana al-layl.